Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi bersama gue di channel YouTube Ilhams TV. Kita berjumpa lagi di hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 cuy. Oke, jadi seperti biasa di video kali ini gue udah share lagi OBB mod untuk APK Busuit versi 3.6.1 cuy ya. Dan kali ini ada OBB mod Sonhino RN285 Sua Special Edisi Anniversary Malio yang kelima. Oke, dan seperti biasa juga di video kali ini gue udah share 2 mod OBB full markas dan OBB tanpa markas cuy. Dan untuk link OBB tanpa markas nanti gue sertakan link downloadnya di pin komentar cuy ya. Dan untuk OBB full markasnya ada di deskripsi video ini ya cuy. Oh ya, dan di OBB full markasnya gue nggak pasang mode akapnya ya. Jadi buat kalian yang ingin menambahkan mode akapnya di OBB full markas, kalian bisa download mode akapnya di channelnya Hendra Channel cuy ya. Jadi di sini gue cuma pasang mode akapnya di OBB tanpa markas aja ya cuy. Oke, jadi simak terus videonya karena nanti di tengah-tengah video akan gue kasih tutorial cara pemasangan OBB Bus Simulator ID versi 3.6.1 ini untuk kalian yang belum tahu cara pasang OBB modnya cuy. Oke, jadi ada apa saja di OBB kali ini? Langsung saja kita ke video preview OBB-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel ini, gua mohon dukungan dari kalian dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga dinyalakan lonceng bell notifikasinya. Oke, kita ke video preview-nya. Cekidot. Oke, inilah tampilan garasi terbaru full animnya cuy, dari Alien GMP tentunya, oke? Oke, berikut adalah tampilan rombakan bus orinya cuy. Pertama dari bus GBHD yang bisa support seni alir ya cuy. Bus SHD ori rombak aksesoris dan juga interiornya ini pakai setir Hino cuy. Oke, yang terakhir adalah bus XHD ori rombak JB30+ yang dimana base code name-nya dari Mans Gaming X Farid Madiawan, dan untuk aksesoris tambahannya dari Miko MR dan para modder-modder lainnya. Oke, di sini juga untuk aksesoris SHD-nya sudah ada lampu interior dan juga support strobo tumpuk ya cuy. Oke, berikutnya ada markas apa saja di OBB kali ini? Simak terus videonya cuy ya. We'll be right back.
Oke, sekarang kita ke bagian tutorial pemasangan. Ini berlaku buat kalian yang belum bisa atau belum paham cara pasang mount OBB di Busuit versi 3.6.1 cuy ya. Oke, langsung aja kita ke bagian tutorial pemasangannya. Oke, seperti biasa buat kalian yang belum punya game Bus Simulator Indonesia atau aplikasi Busuit versi 3.6.1, kalian bisa download di Play Store dulu cuy ya. Oke, dan tutorial ini dikhususkan untuk kalian yang belum tahu cara pasang OBB mod-nya. Oke, langkah pertama, kalian buka aplikasi ZR Shipper. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store untuk aplikasi ZR Shipper versi terbarunya. Oke, langkah pertama, kita pergi ke folder Android, lalu pilih OBB, lalu pilih Komaleo Bus Simulator ID. Nah, ini adalah OBB Busuit originalnya. Di sini kita akan menghapusnya atau juga kalian bisa memindahkannya ke folder yang lain dulu. Supaya nantinya jika OBB yang gue share itu tidak cocok di HP kalian, kalian bisa memasangnya kembali ya. Oke, di sini gue akan menghapusnya saja. Tapi sebelum menghapus, kalian harus mengingat dulu ya nomor seri OBB Busuit ori kalian cuy ya. Di sini nomor seri OBB gue itu adalah 20635 ya cuy. Oke, jika kalian sudah mengingatnya, kita bisa menghapusnya dengan cara mengklik tahan, lalu kita pilih hapus. Langkah selanjutnya, kalian cari file OBB yang sudah kalian download tadi. Biasanya foldernya itu ada di folder download, di memori perangkat. Oke, kita ke memori perangkat, lalu kita cari ke folder download. Nah, ini dia OBB versi 3.6.1 Hino RN285 Special Anniversary Busuit Full Markas Racikan by Ilham TV cuy ya. Di sini kita akan mengekstraknya dulu cuy ya. Caranya klik lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya itu adalah ini ya cuy, untuk passwordnya kita klik selesai, lalu kita pilih oke. Oke, kita tunggu sampai proses pengekstrakannya selesai. Oke, file sudah terekstrak, lalu kalian buka saja folder OBB-nya cuy. Nah, karena di sini OBB yang gue share itu nomor serinya 20635, nah, jika nomor seri OBB ori kalian berbeda, yang harus kalian lakukan hanya tinggal merubah namanya saja cuy ya. Caranya klik tahan, lalu pilih ubah nama, dan di sini kalian ingat, untuk OBB ori kalian tadi itu berapa? Nanti kalian bisa ganti menjadi angka 1 atau 3. Berhubung OBB ori gua adalah 20635, jadi kita tidak menggantinya ya cuy. Kita klik batal saja. Oke cuy, kita langsung aja pindahkan saja ya cuy untuk folder OBB-nya ini. Caranya klik tahan. Lalu kita bisa pilih salin atau potong. Di sini gua pilih salin aja ya cuy. Lalu kita pergi ke memori perangkat, folder Android, OBB, Komaleo Bus Simulator ID. Lalu kita klik tombol hijau yang ada di pojok kanan bawah cuy. Oke cuy, ini kita sudah berhasil memasang OBB modnya versi 3.6.1 dan sekarang saja kita pergi ke bagian test check sound dan test drive-nya cuy. Oke, cekidot. Thank you.
Oke, sekarang kita coba test drive, mungkin hanya sebentar karena durasinya terlalu panjang cuy ya. Dan untuk base smartphone Hino RN285 ini by Boru Jawa Channel yang udah gue edit sedikit-sedikit dan gue tambahkan sound, klakson, dan traffic ya cuy. Oke cuy, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini dulu dan silakan buat kalian yang suka dengan OBB ini sudah gue siapkan link downloadnya ada di deskripsi video ini. Dan untuk link download OBB tanpa markas ada di pin komentar di video ini ya cuy. Oke, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel ini, gua mohon dukungan kalian dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga dinyalakan lonceng bel notifikasinya cuy ya. Oke, sekian gua Ilham CP, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania. Bye-bye. Yup.